Salatu wassalamu sarmada ala ahmadi khairi man qad wahada. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dapat menunaikan solat sunat tarawih pada kali ini. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang untuk kita meneruskan lagi ibadah kita, memberikan kita peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, insyaAllah. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini, masjid telah memberikan tajuk yang dinamakan Ramadan adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaAllah saya akan memberikan sedikit tazkirah berkaitan dengan bab tersebut. Yang ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaAllah tazkirah ini ringkas sahaja sebab insyaAllah masih lagi ramai jemaah kita yang ada urusan yang lain. Dan kita pun apa, mungkin ada yang ada naik bas ke apa ke kan, jadi takut terlambatlah. Jadi dalam masa yang sama pun saya pun nak balik. Jadi kita sama-sama laksanakan yang terbaik mungkin, insyaAllah. Baik, Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya yang tidak diberikan kepada yang lain. Kerana kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang istimewa, yang mana segala kelebihan-kelebihan ada pada umat ini tidak ada pada umat sebelumnya. Banyak contoh-contoh yang kita boleh ambil daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW berbanding dengan umat yang sebelumnya. Antara contoh, kalau kita lah, bila kita dalam keadaan berhadas ataupun dalam keadaan kotor lah, ataupun kita terkena najis pada pakaian kita, kita biasa belajar bab taharah. Macam mana kalau baju kena kotoran ataupun tangan kena kotoran? Hanya dengan menggunakan air yang bersih sehinggalah kotoran tersebut hilang daripada sudut baunya, warnanya dan juga rasanya, kan? Itu yang kita belajar bab taharah. Itu kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat balik pada syariat umat sebelumnya, seperti contoh umat Nabi Musa AS, kalau sekiranya seseorang tersebut terkena najis pada bajunya, maka cara hendak dia mensucikan baju tersebut adalah dengan memotong kain yang terkena najis itu. Contohlah, saya tengah jalan-jalan, ketepap kena najis kat sini. Jadi apa saya nak kena buat? Saya nak kena potong ni, buang. Lepas tu tampanlah dengan kain lain. Itu cara bersuci umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada Nabi Muhammad, maka telah diangkat susahnya benda tersebut. Dan kita hanya menggunakan air sahaja. Contoh yang lain tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Al-Quran mengenai cerita Nabi Musa AS lagi, contohnya, setelah Nabi Musa AS naik ke Bukit Tursina bertemu dengan apa, berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia turun balik, kaum dia kan jadi sesat. Kemudian kaum dia kan menyembah apa tu nama lembu emas, lembu emas tu disembah. Jadi bila mereka dah kena marah dengan Nabi Musa AS,
ada yang degil, ada yang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah syariat yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Musa pada waktu itu kalau hendak bertaubat? Agak-agak apa? Tak apa, jawab aja. Salah tak apa. Kalau salah, siapa yang jawab salah tak apa, kita tak marah pun. Kita ramai-ramai ketawakan je. Apa agak-agaknya? Agaknya apa? Kalau orang tu dia salah kan, dosa besar ni, syariat Nabi Musa, apa dia nak buat kalau dia nak taubat? Agak-agak aja apa? Salah tak apa je, hentam saja boleh. Bunuh diri? Ah, betul. Bunuh diri. Kita dah baca Quran ada cerita dia kan? Nak apa? Bunuh diri. Bunuh diri tau. Bukannya main-main. Kalau bohong kena bunuh diri, kalau syirik kena bunuh diri, semua bedal bunuh diri je. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat ni dah diangkat. Maka bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau nak bertaubat, kita hanya menyebut istighfar kepada Allah. Taubat apa, taubat tak mau buat lagi kan, taubat nasuha, dah cukup Allah Subhanahu wa taala terima. Dan itulah antara kelebihan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini umat yang tak pernah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah lihat tubuh badannya, tak pernah lihat mukanya, tak pernah dengar suaranya, tapi dia punya cinta dan sayang dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, umat ini yang aku rindui. Untung juga kita. Kalaulah kita hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, agak-agak kita ni orang Islam ke tak? Tak tahulah, wallahu alam, tak boleh nak cakap. Sebab banyak juga orang yang hidup pada zaman Nabi menentang Nabi, mati dalam keadaan kafir. Jadi kita tak tahu keadaan kita nanti kalaulah kiranya kita dihidupkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasib baiklah juga ditentukan kita ini hidup pada zaman sekarang supaya kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita beribadah dengan sebaik mungkin tanpa gangguan. Itu hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Setahun sekali lah. Kalau kita ada birthday, setahun sekali je kita sambut birthday. Adakah kita sambut hari-hari? Tak ada. Jadi kalau nak dapat hadiah, tunggu setahun lah. Lebih kurang sama juga kalau kita nak dapat GST pun, bukannya hari-hari kita dapat. Sekali-sekala je, dah dapat, hilang. Itu biasalah kan. Tapi penting hadiah ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita sebagai satu hadiah ni, sebagai satu macam kelebihan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah keistimewaan pada bulan Ramadan? Antaranya ialah kita diberikan puasa di bulan Ramadan ini. Puasa, kita menahan makan dan menahan minuman. Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat kali gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan keranaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, iaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Masya Allah, hadiah ni bulan Ramadan. Allah Ta'ala kasih dua, yang ini orang yang berpuasa mendapatkan dua bahagian, kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Mudah-mudahan sesiapa yang menghembuskan nafasnya di bulan Ramadan mendapat kebahagiaan ini. Yang ini dia berpuasa dapat kebahagiaan bila dia berbuka, dan dia mendapat kebahagiaan bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan ini. Kemudian Allah kata, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Jadi orang yang berpuasa mulutnya macam mana pun di sisi Allah, kita kena faham, di sisi Allah. Kalau di sisi sesama manusia tetap busuk juga. Tetap bau macam apa juga. Tapi bau mulut kita pun, sebusuk-busuk kita punya mulut pun, macam longkang lah misalnya mulut kita pun, kalau kita tak jaga mulut kita daripada kata-kata yang tidak baik, daripada kata-kata yang boleh merosakkan puasa kan,
lebih baik mulut tu kan lebih busuk tetapi melakukan ataupun berkata-kata kata-kata yang baik. Ha, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya. Sebab ramai yang puasa tapi dia hanya dapat lapar dengan dahaga. Rugi tau. Kita puasa dan lah kita makan pagi tadi. Kemudian kita tak makan. Kemudian kita baru berbuka. Jadi in between tu kita rasa lapar dengan rasa haus. Tapi kalau in between waktu tersebut kita masih lagi melakukan perbuatan yang tak baik, maka apakah nilai puasa itu? Kosong sahaja. Kita hanya dapat lapar dahaga, pahala tak dapat lipat kali ganda, tak dapat nikmat berbuka, tak dapat apa semua, tak dapat, kosong gitu, sia-sia. Dan orang yang berpuasa kalau hanya menahan lapar dan dahaga tanpa melakukan sebarang ibadah lain, lebih-lebih lagi ibadah yang fardu, maka sia-sialah puasanya. Sebab ada orang yang berpuasa kerana berpendapat bahawa kalau tak puasa tak raya. Itu je. Maka itulah yang dapat. Kalau dia puasa dia raya, itu je dia dapat. Tapi kalau dia puasa kerana hendak mendapatkan keredaan Allah, kerana untuk mendapatkan apa darajat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dia dapat. Innamal a'malu binniyat, yang kita tahu hadis daripada banyak ustaz-ustaz sampaikan. Jadi kita kalau boleh berpuasalah supaya puasa kita ini tidak menjadi puasa yang kosong rugi. Jaga mulut kita daripada kata-kata yang tidak elok. Jaga perangai kita. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengikat syaitan di dalam bulan Ramadan. Seperti mana di dalam satu hadis, jika telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Ini paling common sekali orang tanya. Kadang-kadang orang tak tanya pun tapi dia terfikir juga benda yang sama. Kalau syaitan kena belenggu, apa hal ramai lagi yang macam setan? Satu persoalan ni, kenapa syaitan kalau dibelenggu tapi ramai lagi yang masih macam setan? Dr. Fatris, dia pernah berikan tazkirah berkaitan dengan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Okey, ayat ini kata jangan ikut jejak langkah syaitan. Hadis kata syaitan kena tangkap. Tak dengar? Testing. Okey, dengar? Bismillah, mudah-mudahan. Okey. Daripada setengah yang pertama tu kalau tak dengar, tanyalah member-member kat dalam. Nanti dia orang boleh ceritakan insya-Allah. Okey, berbalik kepada apa yang disampaikan tadi. Hadis mengatakan syaitan dibelenggu. Tapi kenapa masih lagi ada yang macam syaitan? Allah firman, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Dr. Fatris Bakaran Mufti kita, dia jelaskan bahawa syaitan kena belenggu. Satu cerita dah habis. Tapi yang perangai macam syaitan tu disebabkan dia ini, si fulan ini, dia masih lagi mengikuti jejak langkah syaitan. Macam contoh, kita ni dah jalan pergi dah, pergi mana tak tahu. Kawan saya dah jalan pergi tak tahu mana. Contohnya Ustaz Iqbal. Tadi saya jumpa Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal ada kat sebelah saya. Kemudian Ustaz Iqbal dah jalan, dia pergi naik office tingkat 2 ke apa tak tahu. Tapi jejak langkah dia ada. Bukan pasal dia berat sampaikan kapet ni tenggelam, tidak. Tapi saya tahu dia lalu, jejak langkah dia ada. Saya tahu. Okey. Jadi syaitan ni dia 11 bulan dia dah buat perangai dalam badan kita. Kita selalu nak lawan dia, tapi kadang-kadang menang, biasanya kalah. Jadi bila syaitan ni dah kena ikat, kadang-kadang dia punya jejak langkah dia tu masih lagi kita terikut. Itulah yang masih ada lagi ramai orang yang macam syaitan. Perangainya, bukan orangnya. Sebab terikut kan jejak langkah. Itu yang Dr. Fatih terangkan. Betul juga. Kan? Masuk akal juga. Okey. Baru faham kenapa ramai lagi yang perangai macam tu. Jadi hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di bulan Ramadan inilah, kita ambil kesempatan tersebut. Dah 11 bulan kita ibadah selalu kena kacau dengan syaitan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan
rahmatnya, dengan ihsannya, dengan rahimnya, dengan segala sifat yang mulia 99 namanya itu, berikan kepada kita satu bulan Ramadan. Yang ini bulan untuk kita meningkatkan ibadah kita, cover balik apa yang kita tak boleh nak mampu buat 11 bulan yang lalu. Dan kita gunakan kesempatan ini pada bulan hadiah ini dengan sebenar-benarnya. Jangan sia-siakan. Tengok 11 bulan syaitan tak ada. Dululah sebelum masuknya Ramadan, kalau orang berkata-kata yang menyakitkan hati kita, biasanya kita cepat melenting. Tapi sekarang kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kita rasa tau macam kita boleh sabar sikit. Alhamdulillah ada macam lain lah sikit perangai. Dulu kalau 11 bulan yang lalu kita nak melakukan solat ke, mengaji ke apa, lihat betul. Tapi pada bulan Ramadan, alhamdulillah, kita boleh pula buka Quran. Kita nak pegang Quran susah, tapi bulan Ramadan, alhamdulillah, kita dapat keluarkan daripada rak-rak buku, hilangkan habuk-habuknya, dan kita cuba mula membaca. Alhamdulillah, pada bulan sebelumnya susah, tapi Allah sengaja selamatkan kita, berikan peluang kepada kita untuk melakukan ibadah dengan lebih baik. Sebulan penuh Allah Ta'ala selamatkan kita. Lagi-lagi pula diberikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Masya Allah, kalau dapat. Mungkin ada di kalangan kita yang dapat, alhamdulillah. Mungkin ada yang belum dapat-dapat lagi, tak mengapa, teruskan usaha. Tapi macam mana malam Lailatul Qadar ini, wallahu a'lam bisawab. Ada orang kata, oh dia punya cuacanya mendunglah, keadaannya sejuklah, hujan ke apa ke, wallahu a'lam. Hanya orang yang dapat rasa Lailatul Qadar itu mengetahui feeling dia akan malam tersebut. Yang penting kat sini kita berusaha untuk mendapatkannya. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadahnya dengan lebih hebat lagi pada 10 malam yang terakhir. Jadi kita cubalah untuk mendapatkannya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan hadiah kepada kita bulan Ramadan sebanyak selama satu bulan penuh, lebih kurang 30 hari. 30 hari ini adalah salah satu daripada cara untuk secara psikologi ataupun secara natural adalah masa untuk kita mengubah tabiat kita. Kalau mengikut kajian psikologi, kalau seseorang tersebut ada satu habit yang tak baik, maka dia nak tukar habit dia kepada habit yang lain, memerlukan selama 30 hari untuk mula mengubah diri dia. Contoh, dia sukalah sikit-sikit pegang hidung, sikit-sikit pegang hidung. Mak bapak risau, dia ni asyik pegang hidung je. Sinus pun tidak, gatal pun tidak. Macam saja je, suka nak pegang hidung, tak tahu kenapa. Dia risau lah, rimas. Macam mak bapak pun tengok rimas, engkau jangan pegang hidung lah, rimas lah aku, kan? Jadi macam mana nak mengubah tabiat suka pegang hidung tu? Bila dia nak rasa nak pegang hidung je, dia pegang botol ke apa, macam itulah. Cara dia nak tukar. Agak nak pegang, itu pegang betul. Tukar 30 hari straight. Kalau dia ada tabiat, apa-apa tabiat nak tukar kepada tabiat yang lain, dia memerlukan lebih kurang 30 hari straight. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita Ramadan bukan seminggu, bukan sehari dua hari, bukan tiga apa, bukan dua minggu je, tapi sebulan. Dan sebulan ini sebulan penuh, tak ada lat-lat pun. Ini menunjukkan bahawa Allah sudah pastilah Maha mengetahui akan manusia yang diciptakannya, dan Maha mengetahui bahawasanya kita ini memerlukan 30 hari training untuk mengubah tabiat yang kurang baik kepada yang lebih baik. Satu hadiah tu. Kemudian hadiahnya lagi, untuk jadi baik, Allah Ta'ala masukkan syaitan dekat dalam penjara supaya tak ganggu kita. Berapa banyak kehebatan dan kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita dalam hadiah Ramadan ni, kalau tak ambil rugi kita. Kemudian apa yang kita boleh ambil daripada bulan Ramadan ni, ataupun amalan-amalan yang baik yang kita boleh ambil daripada bulan Ramadan supaya kita punya Ramadan ini tidak rugi. Antaranya ialah hadiah di bulan Ramadan ini kita gunakan untuk memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Beri makan kepada orang yang berpuasa. Hadis daripada Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, dan pahala orang yang berpuasa itu tidak berkurang walau sedikit pun. Riwayat Imam Tirmizi.
kasih makan orang yang berpuasa. Kasih makan orang yang berpuasa ini adalah khidmat volunteer, secara sukarela, kerana hendak meningkatkan takwa kita kepada Allah, kerana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kerana untuk meraih hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ikut apa Nabi pesan, yang ini beri makan kepada orang yang berbuka puasa. Bukan satu kewajipan, tetapi satu anjuran yang besar dan mendapat pahala yang besar. Okey. Jadi kita pula yang daripada sudut menerima makanan, janganlah komplain. Kalau nak komplain, biar komplainnya membina, bukan komplain kosong. Maksudnya, letaklah, ada orang memberikan makanan kepada kita yang sedang berpuasa. Kita tengah puasa ni, orang ni ikhlas ni, dia kasi nasi dengan kuah ke apa, kita pun ambil, dah buka, Allah Akbar, Allah Akbar, kita pun makan. Kita pun cakap dengan dia, eh apa dah, tawa je ni kuah, eh apa ni, teh ni manisnya macam potong kaki punya teh lah. Kan? Dah lah orang tu kasih. Orang yang kasih insyaAllah dapat pahala, sebab dia nak ikut apa yang Nabi sampaikan. Tapi orang yang terima, dia perlulah ada dua sifat, sabar dengan syukur. Dalam puasa kita mesti ada sabar dan syukur, sebab Allah nak uji supaya puasa kita ini tidak hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja. Sabar dengan keadaan situasi. Contoh, kita semayang di masjid ini dalam keadaan ramai jumlah bilangannya. Kipas berapa je? Kipas besar pun ada, alhamdulillah. Cuma tak ada aircon je. Jadi kadang-kadang kita rasa panas. Bila rasa panas, hati pun panas. Lepas tu imam baca panjang pula tu, ya Allah. Kau tak, imam tak faham ke panas? Kan? Sabarlah. Bila lagi nak baca Quran dalam solat? Bila lagi nak terawih setahun sekali? Entah-entah tahun depan jumpa tak tahu. Kan? Nasib baik jumpa tahun ni. Kau tak jumpa? Jadi syukur, alhamdulillah. Sabar dengan keadaan situasi. Alhamdulillah, masjid dah berusaha memberikan kipas sebaik mungkin. Cuma tak letak aircon saja. Kalau boleh nak letak S-box, cuma tak boleh. Kalau boleh, bahagia semua. Kan? Tapi tak boleh. Memang ujian Allah. Kemudian diberikan pula usaha masjid, berikan apa khidmat, memberikan iftar. Khidmat itu khidmat tau, untuk memudahkan urusan jemaah yang berpuasa, supaya jemaah tenteram dan supaya jemaah dapat melaksanakan ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, agar puasanya tidak hanya lapar dan dahaga. Tapi kalau ada kekurangan yang dilakukan oleh pihak masjid ataupun siapa-siapa saja pun, berikan maklum balas. Contoh, bang, teh ni manis sangat, next time kurangkan sikit, boleh? Kan senang hati. Ni tak ada, ni nak potong kaki apa? Kuahnya, apa, buburnya masin, na'uzubillah. Senyum je dulu. Kemudian dia cakap lah, ji, ni bubur ni kurangkanlah masinnya insyaAllah ya. Maknanya, berikan maklum balas dengan cadangan yang membina. Kalau tak ada cadangan membina, sabar, syukur, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sesungguhnya makanan ni masya Allah, nak kata tak sedap, kesian pula. Sabar je lah ya Allah. Tapi ya Allah, berikanlah kepada mereka hidayah untuk memperbaiki juadah ni lagi. Kan dapat pahala, kita tak rugi puasa kita. Kita tak rugi puasa kita daripada hanya lapar dan dahaga. Satu. Jadi kita apa yang memberi pula, jemaah yang memberi daripada sudut apa keuangan untuk iftar bagi anak-anak yatim ke apa benda, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran seperti yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, hadiah yang boleh kita dapat di dalam bulan Ramadan sahaja, yang ini ganjaran bertarawih, solat sunat tarawih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa melakukan qiyam Ramadan, salat malam pada bulan Ramadan, kerana iman dan mengharap pahala dan redha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa Taala. Tarawih. Tarawih ini salat malam yang tidak ada selain daripada bulan Ramadan. Tapi salat malam ini termasuklah salat malam yang lain-lain.
solat malam seperti solat sunat tahajud ke, hajat ke, taubat ke, apa-apa sajalah. Okey. Jadi solat sunat tarawih, kalau siapa buat solat sunat tarawih 8 ke 20 ke, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut. Kalau dia buat 2 saja cukup tak tarawih tu? Letaklah dia sembahyang tarawih 2 rakaat je. Sebab dia kena kerja. Contoh dia kerjalah, kerja malam, shift malam ke apa kan. Habis dia tak boleh sembahyang 8 rakaat. Dia tak boleh sembahyang 20 rakaat. Sebab kalau tak nanti kena buang kerja lah contoh. Dia cuma boleh ada time 2 rakaat saja. Boleh tak dia sembahyang tarawih 2 rakaat? Boleh. Sebab solat tarawih itu dikategorikan dalam solat malam. Solat malam dia punya syarat-syarat dia. Paling ringkas rakaatnya 2 rakaat. Solat witir tu lain cerita lah. Ini solat tarawih. Jadi kalaulah kiranya dia nak tapi tak dapat, dia mampu cuma 2 rakaat, okay, no problem. Jangan tak buat langsung. Jangan tak buat langsung tarawih ni. Jadi buat, insyaAllah dapat pahalanya. Jadi yang terbaik kita buat 8 rakaat. Sebab itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kita buat 20 rakaat pun tak ada masalah. Sebab itu pun dilakukan oleh para sahabat. Jadi dua-dua dapat pahala. Yang boleh rosak pahala kalau bergaduh tak habis-habis, nah, itu yang rosak pahala. Jadi buang masa bergaduh, kita ibadat lah. Daripada bergaduh, lebih baik ibadat. Okey. Yang seterusnya dan yang terakhir, sebab dah jam 10, nak dekat pukul 10 malam. Kalau tak nanti kita carry on sampai sahur. Jadi kita tutup sampai pukul 10 sahaja. Jadi yang sebagai penutup, solat sunat witir. Solat sunat witir adalah juga hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita lakukan pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan lipat kali gandakannya. Kalau kita sembahyang tarawih tapi tak sembahyang witir contohnya, adakah solat tersebut, solat tarawih itu komplit? Tetap komplit juga. Sebab tarawih is tarawih, witir is witir. Cuma kalau kita nak sembahyang witir, biarlah ganjilnya keadaan dan pada akhir solat tersebut. Maknanya lepas tarawih lepas tu kita witir. Kalau kiranya kita nak solat malam contohnya, dan kita tangguhkan sikit lah sampai malam. Lepas kita buat solat sunat tahajud ke, hajat ke, apa ke, kita tutup dengan witir. Tapi kalau ada yang dah sembahyang witir dulu kemudian dia sembahyang tahajud ke, hajat, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa, Islam ini tak menyusahkan orang. Dia mudah sebenarnya. Yang penting kita dapat pahala apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Begitulah dia secara ringkasnya apa yang ingin disampaikan. Ini adalah satu tazkirah, peringatan untuk diri sendiri dan untuk semua, supaya kita punya puasa tahun ini insya-Allah tidak ada satu pun di kalangan kita yang ada di dalam dewan ini hanya mendapat lapar dan dahaga, rugi serugi-ruginya. Biarlah puasa kita ini walaupun lapar macam nak rak, walaupun kering tekak kita, tapi setiap masa detik itu diterima dan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mulut kita ini yang bau, masya-Allah, nauzubillah min zalik, kalau disebutkan ataupun dibebual depan orang kan boleh pingsan member kita kat sebelah. Walaupun demikian, tetapi jika kiranya memang kerana Allah Subhanahu wa taala, ia bagaikan kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi begitulah syukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana hadiah ini diberikan hanya pada kita yang ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur sangat-sangat dan kita patut terus-menerus mengingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cuba sedaya upaya mungkin untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak. Sunnah Nabi ini banyak sekali. Ada orang boleh buat ni, ada orang boleh buat ni, ada orang boleh buat ni. Jadi kalau kita boleh buat yang ini, tak boleh dan tak mampu nak buat yang itu, maka jangan marah dan benci bagi orang yang melakukan yang tadi. Maksudnya macam ada orang sunnah bersiwak contohnya. Siwak ini sunnah. Ada orang suka buat, ada orang tak minat. Jadi bila orang yang bersiwak tu, jangan kita yang tak minat ni, geli lah. Kan sekarang ada toothbrush, yang kau pergi pakai siwak tu kenapa? Dulu lah orang cakap. Tapi sekarang Mak Saleh pun pergi pakai siwak. Dia jual mahal pula tu. Kan? Kita tak suka, kita tak minat lah ceritanya. Jangan halang orang yang nak buat. Sebab sunnah ni banyak. Ada orang mampu, ada orang tak mampu. Jadi yang dia nak buat, silakan dia buat. Kita jangan sibukkan orang lain. Kita cari mana sunnah Nabi SAW yang kita boleh buat. Paling kurang lah senyum. Jumpa orang senyum. Bila salam lepas solat tu, senyum.
jumpa senyum. Orang yang apa antara kawan-kawan saya yang paling kuat senyum ni Ustaz Iqbal. Dia memang kuat senyum. Saya tak tahu kenapa. Kadang-kadang dia senyum, tiba-tiba dia sengih sendiri. Saya pun tak faham kenapa. Nak kata gila taklah. Dia memang senyum lah makna. Dalam arti kata yang lain, kuat senyum ni memang bagus. Sebab Nabi kan suka senyum. Jadi bila kita salam lepas solat tu, tengok muka member tu, senyum lah. Kan senyum. Jadi itulah paling-paling tak pun yang kita boleh laksanakan sunnah Nabi. Senang cerita, laksanakan apa yang mampu kita laksanakan. Dan jangan halang orang yang hendak melaksanakan sunnah yang kita tak mampu melakukannya. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan ini yang terbaik daripada sebelumnya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku harapkan terus bersamamu selalu.